Dulu bapak kamu menjuluki masjid ini masjid yang tak dirindukan. Karena masjid ini selalu sepi. Saya betul-betul gak mau jadi marbot, Pak. Jadi itu akan diminta pertanggung jawabnya kelak. Al-Isra 34. Kamu udah sholat belum? Suatu saat, semoga aja ya, ada orang yang bisa bikin masjid ini rame. Masjid yang tak dirindukan. Mulai malam ini jam 7 di ANTV.